Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Fun Walk dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-77 di lapangan Monas Jakarta Pusat, Minggu 25 Juni 2023. Kegiatan Fun Walk Polri ini sendiri dilaksanakan bersama dengan lintas elemen, diantaranya dihadiri oleh Menko Polhukam, jajaran TNI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan unsur masyarakat lainnya. Sebagaimana tema yang diusung dalam kesempatan ini, Sigit menggaungkan tentang semangat menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan pemilihan umum pemilu serentak tahun 2024. Dengan adanya solidaritas antar elemen ini, Sigit menekankan bahwa menjadi kunci utama untuk merawat dan mempertahankan nilai persatuan-kesatuan sehingga terwujudnya pesta demokrasi yang aman dan damai. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.